masalah harta, Pak Ibu. Masalah harta ini yang ngeri juga. Ada hadis Nabi tentang masalah harta ini. Lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak baginya. Nah, terus gimana kalau anak kita suapi barang haram? Ini uang dibawa dari hasil yang haram, dari hasil yang syubhat, dibawa pulang ke rumah, kemudian dipakai jadi bajunya anak-anak, dikonsumsi, tumbuh badannya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, makanya jadi generasi neraka. Bapak Ibu tahu neraka? Gak ada enak-enaknya, Pak. Yang panas, yang gelisah, yang sakit, yang mengeluh, itu neraka. Makanya jadi punya anak itu aja isinya. Hati-hati. Salah satu yang harus dibersihkan adalah urusan harta. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua mengambil harta yang haram itu, tumbalnya anak. Tumbalnya mesti anak. Susah didik anak jadi soleh. Itu harta itu. Anda bisa menikmati, bisa keliling dunia, tapi tumbalnya anak-anak. Bahaya sekali.